Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kita berada di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Ini kita melewati pedestrian ya. Dulu yang sebelah kanan ini penuh dengan pedagang kaki lima, sekarang sudah ditata. Yang kayaknya sekarang sudah disentralkan pada pedagang kaki limanya ya. Sekarang longgar sekali untuk kita jalan kaki. Wisata ini kalau sore dikit menjelang maghrib dan malam hari rame wisatawan ya, duduk-duduk di sini. Nah, ini berhubung masih sedikit panas ya, masih belum sebanyak kalau maghrib atau setelah habis maghrib. Ya emang gak aneh ya, duluan kita Malioboro ini ramai dengan kaki limanya ya. Nah, ini halte Malioboro kalau kita naik Trans Jogja ya. Kita ada jalur-jalur tertentu, ada yang ke arah Giwangan, ada yang ke arah Prambanan juga ya. Dari situ ya udah pernah naik dari situ, bisnya bis medium. Kita lorong dalam ini dulu penuh kaki lima guys, sekarang sudah gak ada semua. Ini ada pangkalan becak motor. Ini rombongan dari Bandung, kawan kita ya, dari sekolah Bandung. Dari Bandung ke Jogja ya. Ini ada IDM point. Ada Oblong Van Jogja juga. Ini pusat batik ya. Nah, di gedung DPRD ini teman-teman, kita biasanya sholat ya, itu ada masjidnya di sana. Kita biasa istirahat, sholat, makan di gedung, mestinya gedung DPRD itu ya. Jadi banyak teman-teman pelancong itu juga sholat di sana ya. Pak, masjidnya besar, representatif ya, untuk istirahat dan sholat di sana. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada tempo gelato. Malioboro gelato, mohon maaf, bukan tempo gelato tapi Malioboro gelato. Bentar guys, kita coba mampir ke Ramayana Malioboro. Ada Kimia Farma. Itu Malioboro Mall, teman-teman. Becak, kantor becak. Malioboro Mall. Oh,
mall ini dulu rame teman-teman. Enggak tahu mungkin karena pasca pandemi ini mungkin mall agak sepi ya. Nah, biasanya rame loh itu mallnya. Gelato. Ini degere bakpia tuku. Halo mineral water. Itu like Indonesia ya. Kaos-kaosnya enak itu wae. Kaos parka di situ. Gapai susu. Dari kejauhan ada batik Denar Hadi guys. Yang lagi renov guys.
itu kalau ke kiri ada kantor gubernur. Nah, itu ada jalan itu ke kantor gubernur. Ini kita nyari kaos untuk anak-anak. Jogja mulai semakin banyak penumpangnya guys, semakin sore mulai menunjukkan jam pulang. Oke, sekian review kita di bagian pertama dari jalan-jalan di Malioboro ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.